Wah, wah, wow, lihat teman-teman, keren sekali ya. Kita sedang berada di gurun pasir. Widih, widih, ayo kita berburu harta karun, teman-teman. Wow, ayo kita mulai menggali, gali, gali. Widih, widih, kita langsung menemukan sesuatu. Wih, ada masker medis. Setelah itu, tarik tali bagian bawah ke atas kepala dan letakkan tepat di bawah telinga. Untuk melindungi mulut dan hidung kita, teman-teman, dari serangan virus yang sangat berbahaya. Wah, wah, wow. Ayo kita kumpulkan. Lalu kita cari yang lainnya, teman-teman. Wih, lihat. Ini ada keranjang untuk ngumpulin alat-alat dokternya, teman-teman. Keren. Ayo kita mulai berburu harta karun lagi. Wow, ayo kita gali, gali. Widih, widih. Kita langsung mendapatkan hand sanitizer, teman-teman. Wow, untuk membersihkan tangan kita dari kuman yang sangat bandel ya teman-teman. Keren. Ayo kita lanjut berburu harta karun lagi. Wih, gali, gali. Ternyata kita mendapatkan jarum suntik alias spuit suntik, teman-teman. Spuit 5cc bisa digunakan untuk pengambilan sampel darah dan juga pemberian obat parenteral secara intravena untuk menyuntik pasien yang sedang sakit. Wow, sangat bermanfaat ya. Keren. Kita lanjut gali lagi, teman. Wow, kita langsung mendapatkan sesuatu. Ada termometer infrared. Wow, untuk mengukur dan mengecek suhu tubuh kita, teman-teman. Tidut, tidut. Keren. Kita lanjut berburu harta karun ya, teman-teman. Kita gali, gali, gali. Wow, kita sudah melihat sesuatu, teman-teman. Ayo kita ambil. Widih, widih. Kita mendapatkan kotak P3K. Untuk menyimpan peralatan dan obat-obatannya, Pak Dokter. Wow, sangat bermanfaat ya, teman-teman. Keren. Ayo kita lanjut berburu harta karun lagi. Widih, widih. Kita langsung mendapatkan 3 buah alat dokter. Wow. Nah, kita ambil yang ini. Namanya pinset sirugris, teman-teman. Pinset sirugris. Jika ujungnya mempunyai gigi, digunakan untuk menjepit jaringan yang lebih kuat seperti otot, selaput otot, dan lain-lain. Untuk menjepit atau mengambil sesuatu. Keren. Dan ini ada termometer ketiak. Untuk mengukur dan mengecek suhu tubuh kita juga ya, teman-teman. Keren. Dan ini jangan lupa namanya palu refleks. Untuk mengecek refleks tubuh kita. Tuing tuing. Wah, wah, wow. Keren, teman-teman. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Wih, ayo kita gali. Wadidaw. Kita langsung mendapatkan gunting perban, teman-teman. Kita membahas gunting. Yang pertama, gunting perban. Yang berujung sudut dengan ujung yang tumpul. Digunakan untuk memotong perban. Ini untuk memotong dan menggunting perban ya. Keren. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Gali, gali. Widih, widih. Kita langsung mendapatkan beberapa alat dokter. Kita ambil 3 buah obat kapsul. Diminum pasien yang sedang sakit, teman-teman. Widih, widih. Keren. Dan ini namanya baki bengkok. Yang terakhir ada bengkok. Digunakan untuk membuang kasa atau kapas yang sudah tidak digunakan. Digunakan untuk menyimpan kasa atau kapas yang sudah tidak terpakai. Wah, wah, wow, mantul. Kita berburu harta karun lagi, teman. Gali, gali, gali. Widih, widih. Kita mendapatkan mikroskop, teman-teman. Wow, untuk melihat bakteri yang sangat kecil. Keren. Wah, wah, wow. Lanjut kita berburu harta karunnya, teman-teman. Wow, gali, gali. Widih, widih. Kita mendapatkan stetoskop.
Kemudian untuk beratnya pun tidak terlalu berat, jadi sangat cocok sekali jika dibawa kemana-mana, tidak akan mudah lelah. Untuk mendengar dan mengecek detak jantung tubuh kita ya. Wow, sangat bermanfaat teman-teman. Ayo kita lanjut berburu harta karunnya. Wow, widih-widih, kita sudah mendapatkan 2 buah harta karun. Ada kacamatanya Bu Suster teman-teman. Wow, digunakan untuk melindungi mata dari radiasi komputer. Keren. Dan ini ada gunting korentang alias gunting capit. Korentang, untuk mengambil alat di bak instrumen. Digunakan untuk memotong atau menjepit sesuatu teman-teman. Keren, wih, kita simpan dulu ya. Lalu kita berburu harta karunnya. Lalu kita gali. Jangan sampai ada yang tertinggal teman-teman. Wadidaw, kita sudah mendapatkan sesuatu lagi. Widih, ada gigi. Wow, semoga sehat selalu ya gigi kita. Kita lanjut berburu harta karun ya teman-teman. Wow, kita sepertinya merasakan sesuatu. Widih, kita mendapatkan 3 buah alat dokter gigi. Yang pertama ada sikat gigi teman-teman. Warnanya yang ceria serta nanti kita akan bahas lebih deh. Wow, untuk menggosok dan menyikat gigi kita agar bersih. Dan ini ada pencukil sela-sela gigi teman-teman. Widih, kita mencukil kotoran yang ada di sela-sela gigi. Mantul. Dan ini ada cermin kecil. Untuk mengecek apakah gigi kita sudah bersih semua atau belum. Wow, sangat bermanfaat sekali ya. Kita simpan semua dan kumpulkan di sini teman-teman. Wow, kita lanjut berburu harta karunnya. Ayo kita gali. Widih, kita sudah melihat sesuatu teman-teman. Wadidaw, lihat, ada obat tablet. Diminum pasien yang sedang sakit teman-teman. Wow, keren. Dan ini ada vaksin virus. Disuntikan ke tubuh kita agar kebal dari virus yang sangat nakal. Wow, mantul. Teman-teman, kita lanjut berburu harta karun. Wadidaw, kita langsung mendapatkan 2 buah alat dokter. Ada gunting jaringan teman-teman. Gunting jaringan, alat untuk memotong jaringan, misalnya jaringan yang sudah mati saat perawatan luka. Untuk menggunting jaringan yang sudah rusak. Wow, keren. Dan ini namanya lampu sorotnya Pak Dokter. Digunakan pada saat pemeriksaan. Wow, mantul, sangat bermanfaat. Wih, kita langsung mendapatkan sesuatu teman-teman. Lihat, ada infusan. Untuk menginfus pasien yang sedang sakit ya. Wow, sangat bermanfaat ya teman-teman. Widih, kita lanjut berburu harta karun. Jangan sampai ada yang tertinggal teman-teman. Wow, wih, sepertinya sudah habis ya. Terima kasih sudah membantu. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe teman-teman.